Guys, kita kali ini buat lapet boras. Ini ada tepung beras yang sudah dikukus, terus ada kelapa yang sudah diparut. Kami pakai 3 ya, karena tepung berasnya kami pakai 2 kilo. Terus ini ada gula aren, kami pakai 1, sama pakai gula putih secukupnya aja. Lalu kita campur. Kita campur kelapanya ke tepung beras tadi. Ternyata kebanyakan kelapanya, nggak muat tempatnya. Apa? Kita aduk. Kita aduk rata ya. Lapin ya. Kalau udah rata tepung beras sama kelapanya, lalu kita kasih gula arennya tadi yang udah kita sisir. Kita ratakan. Kita campur ya. Kita siapkan daun yang sudah dibentuk. Lalu mulai kita masukkan adonannya ke dalam daun ya. Sudah selesai kita bungkus, lalu kita kukus kurang lebih 1,5 jam. Nah, posisinya begini cetakannya ya, kurang lebih 1,5 jam. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ikuti terus channelnya Paula. Ya, ini hasilnya guys, yang sudah dikukus tadi, lapet boras yang sudah dihidangkan. Oke, dadah, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus ya channel Paula. Dadah.